Pertamanya, saya bagi pihak kerajaan negeri bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Fadli mewakili kerajaan negeri, pada hari ini kami mengadakan perjumpaan yang boleh dianggap perjumpaan muhibah dan persahabatan antara kerajaan negeri dengan dua NGO. Yang pertama sebelah kiri saya ni, yang diketuai oleh Cik Wee Po Chun, Gabungan Persatuan-Persatuan Tionghoa Negeri Kelantan dan juga AJK-nya. Sebelah kanan saya ini adalah Mr. Goh T. Chiu, JP, yang mewakili Dewan Perniagaan China Negeri Kelantan. Okey, jadi dalam perjumpaan yang lebih kurang sejam lah kita adakan pada hari ini, saya ingin menyatakan bahawa kami telah mengadakan satu sesi penerangan dan juga perbincangan yang cukup baik dalam keadaan yang amat harmoni, dalam keadaan yang amat baik. Tujuannya untuk mencari satu jalan penyelesaian yang terbaik antara semua pihak dalam isu yang dibangkitkan, iaitu isu kedai gunting rambut yang berkaitan dengan dasar kerajaan negeri. Jadi secara umumnya, saya ingin maklumkan kepada press hari ini bahawa saya dan juga Datuk Dr. Fadli, kami menerima beberapa cadangan-cadangan daripada kedua-dua pertubuhan ini, kedua-dua NGO ini. Kami terima dan dengan penuh gembira dan suci hati, kami akan bawakan cadangan ini untuk dibincangkan di dalam kerajaan, di dalam peringkat exco. Dan saya yakin dan saya ingin maklumkan bahawa cadangan-cadangan yang diberikan ini adalah cadangan yang cukup baik yang boleh membantu kita untuk mencari jalan terbaiklah bagi menyelesaikan isu ini. Dan saya yakin kerajaan akan buat satu keputusan tidak lama lagi, keputusan yang mengambil kira kepentingan semua pihak, kepentingan peniaga, kepentingan pelanggan-pelanggan dan secara umumnya kepentingan awam, public interest, kita ambil kira belaka. Jadi saya tidak berhasrat untuk disclosekan apa bentuk cadangan yang diberikan itu. Sekadar menyatakan semuanya kami terima, kami catat dan kami akan bincangkan dalam waktu yang terdekat. Mungkin minggu depan hari Selasa kita boleh bincang terus. Kemudian hari Rabu akan datang tu, ada exco, kita boleh buat satu keputusan yang baik.